Lagi di channel Orchid's Diary bareng aku Vira. Kali ini aku mau review obat cacing kucing drone talcat. Jadi ini nih bentuknya, kemasannya tuh kayak gini. Ini udah aku pakai satu. Dan aku bakal ceritain ke kalian di video ini kenapa aku selalu pilih drone talcat dan aku nggak mau pilih obat cacing kucing lain karena aku udah cinta banget sama drone talcat. Kalian mau tahu alasannya apa? Oke, langsung aja simak video dari aku ya. Nah, jadi bola kucing drone talcat itu bentuk kemasannya kayak gini. Ini adalah bagian depannya. Terus ini adalah bagian belakangnya. Drone talcat tablet ini adalah tablet bersalut warna putih dan di dalamnya itu warnanya kekuningan. Di dalam tablet drone talcat ini mengandung dan juga ada praziquantel. Nah, emang apa sih fungsi dari kedua kandungan itu? Kedua zat ini telah diteliti memiliki efikasi sebesar 90-100% dalam membasmi hookworm. Nah, gimana nggak aku jatuh cinta coba sama drone talcat? Efikasinya aja sebesar itu. Terus pernah ada juga penelitian yang meneliti tentang drone tal dan ternyata hasilnya kayak gini loh bola bucing. Hasil uji coba dari drone tal ini ternyata memiliki kemanjuran yang tinggi, yaitu lebih besar dari 99% terhadap askarin dan cacing tambang. Terus kombinasi pada obat drone tal ini yaitu pakainya harus disesuaikan dengan berat badan kucing. Jadi berat badan kucing kita berapa, terus kita ngasihnya berapa, itu harus sesuai. Oke? Okay? Nah, untuk pemakaiannya, bola kucing bisa langsung diberikan ke kucing atau bisa juga menambahkan tablet ini ke pakan kucing. Untuk induk kucing menyusui itu juga diberikan drone tal ya, dan disarankan bersamaan dengan anak kucingnya. Pada anak kucing sendiri ini diberikan itu pada minggu ke-6. Kemudian nanti lanjut pada minggu ke-8 dikasih lagi. Minggu ke-10 diberikan lagi. Terus minggu ke-12 diberikan lagi sampai usianya itu 6 bulan. Nah, setelah usianya 6 bulan ke atas, itu minimal diberikan 3 bulan sekali. Untuk kontradiksinya, ini kata dokter hewan dan ada juga di dalam pas petunjuk kemasan ya, bahwa drone tal ini tidak boleh diberikan ke kucing yang sedang mengandung dan tidak boleh diberikan juga pada anak kucing yang umurnya kurang dari 6 minggu. Terus drone tal ini tidak boleh digunakan bersamaan dengan senyawa piperazan. Senyawa piperazan itu apa sih? Senyawa piperazan adalah senyawa yang terkandung dalam obat cacing lain. Biasanya ada di dalam obat cacing cair. Nah, kalau sudah minum drone tal, teman-teman jangan meminumkan lagi ke kucingnya obat cacing kucing lain. Gitu, oke? Okay? Orchid's Diary. Kak, beli drone tal di mana sih? Oke. Bola bucing, kalian bisa beli drone tal di pet shop atau di dokter hewan, atau juga bisa beli langsung ke official store-nya sobat drone tal. Jadi ini official store-nya, langsung aja kepoin Instagram-nya juga, dan jangan lupa buat follow sobat drone tal. Sekian review dari aku kenapa aku nggak mau beralih dari drone tal. Semoga bermanfaat. See you. Cause I cannot stop to crumble. So come on and try to stop me and cut me down. I won't be silent, you can keep me quiet. Won't
don't tremble when you try it. All I know is I want to go speechless.